Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Si Paruk Citi. Di video kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara kita mengetahui URL atau alamat Facebook kita. Caranya cukup mudah dan sebenarnya sangat sangat simpel ya teman-teman. Tapi buat kalian yang udah tahu mungkin ya sedikit gak ada arti mungkinlah video ini, tapi buat teman-teman yang belum cara mengetahuinya silakan simak video ini dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, buat teman-teman, untuk cara pertama kita bisa lewat Google Chrome, kita coba ya. Lalu teman-teman di sini masukkan aja FB kalian. Ini udah masuk ke Facebook saya ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian di pencarian ini cari aja Facebook mana yang akan kalian lihat URL-nya. Saya contoh nih Facebook saya cari. Oke, lalu kalian klik aja bagian atas ini, lalu kalian salin aja. Nah, ini adalah URL saya atau ID saya, tapi berhubung saya Facebooknya sudah ber-ID, maka tertulis seperti ini. Jadi ini 15 angka ini adalah ID saya. Oke, kita salin. Oke, kita coba. Kita cari aja di sini di pelusuran, telusuri aja. Kita langsung masuk ke profil saya ya. Nah, ini adalah langkah pertama. Lalu cara keduanya, kalian bisa juga menggunakan aplikasi Facebook ini. Lalu kalian masuk ke profil kalian. Lalu kalian klik titik tiga sebelah kanan. Lalu salin tautan ke profil. Oke, kita sudah salin. Kita coba lagi. Oke, caranya cukup sampai di sini ya. Caranya sudah cukup simpel. Jadi buat kalian kalau ingin mengetahui URL teman atau Facebook mantan atau Facebook siapa, kalian cukup di pencarian aja di sini, cari namanya Facebook tersebut, lalu kalian gunakan sesuai tutorial yang tadi. Oke, tutorialnya sampai di sini. Buat kalian yang masih bingung silahkan berkomentar dan jangan lupa like, subscribe langsung channel ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.